main ke tempat Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali ketemu. Daily Mini Vlog. Hai. Assalamualaikum guys. Guys, sekarang kita mau city tour. Nanti kita mau ke gua. Aduh, gua apa ya namanya ya? Gua sur. Gua ziarah pokoknya. Sama nanti mau ada apa lagi deh? Teman-teman pada makam-makam mungkin. Ya ziarah ke makam gitu. Jadi bisnya udah datang nih. Bismillahirrahmanirrahim guys, ini kita udah mulai naik ke bisnya. Dan sekarang kita mau otw ke Gua Tur. Nah sebelum itu kita doa dulu ya. Jadi guys, guanya tuh ada di atas sana, gak kelihatan. Terus gak boleh masuk juga, jadi kita cuma bisa memandang dari jauh. Masya Allah ya, dulu Rasulullah sama Abu Bakar ngumpet di sana di gua selama 3 hari. Ya Allah, naiknya gimana ya guys? Masya Allah. Nah tadi tuh kita cuma bisa foto-foto di luar doang karena gak boleh masuk ke dalam. Abis itu kita lanjut ke Padang Arafah. Guys, ini kita udah sampai di Padang Arafah. Dan di sini banyak banget yang jual es krim. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Menjelang tenggelam matahari sampai maghrib tuh Nah, di sini emang cuacanya agak gerah sih ya guys, karena mataharinya cukup terik. Jadi banyak banget yang jualan es krim. Siapa ini? Siapa ini? Cetak. Oh, Mbak. Apa kok kacamata abang ya? Happy, abang happy. Ini kita udah di depan Jabal Rahmah, tempat dipertemukannya Nabi Adam sama Siti Hawa. Insya Allah, tapi ini lagi tutup guys, gak tahu kayaknya bakal ada pembangunan gitu. Ini kita mau bayar utang nih. Ada rentenir di sini. Masya Allah. Ini 100 real ya? 10. 100. 100 itu sebenarnya. Masya Allah, sekarang kita bayar ke sini. Bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit. Sedekah, sedekah. Kalian masih inget kan waktu itu kita minjem uang? Karena sekarang kita udah punya uang realnya, jadi kita bayar. Aku mau ngintip guys. Wah, Insya Allah. Tuh di sini lagi ada pembangunan kayaknya guys. Insya Allah. 40 tahun mereka berpisah guys. Dan dulu tuh Nabi Adam tuh tingginya sekitar 18 meter 4 hasta kan, 40 hasta gitu kita. 4 hasta kali ya. Insya Allah. Masya Allah banget guys rasanya bisa berkunjung di tempat sejarah-sejarah Islam. Semoga bisa balik ke sini lagi ya, amin. Nah karena kita lapar, kita mau beli pop mie. Kita lagi jajan pop mie guys. Traktir Bos Fadil nih kayaknya nih. Masya Allah. Udah deh, habis itu kita balik ke bus. Terus kita ngelewatin tempat yang biasanya orang berhaji. Sekali haji tuh dari orang Indonesia tuh ada sekitar 200 ribu orang guys. Karena udah maghrib, kita maghriban dulu. Vlognya lanjut besok ya. Segitu dulu, jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Bye.